Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng enjing menjelang siang ya teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa kembali dengan saya, Pusaka Tosan Haji, yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur ya teman-teman. Dan sahabat-sahabatku, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa mereview salah satu pusaka terbaru ya teman-teman. Tapi sebelum saya review, tetap saya doakan selalu buat teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kembali mereview salah satu pusaka yang sangat sederhana ya teman-teman, bisa kita bilang sangat sederhana. Yang pamornya pamor yang cukup lumayan, yang memang mempunyai sebuah tuah dan filosofi yang memang selalu ada kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Di sini ada pamor Udan Mas Tiban ya teman-teman, bisa kita bilang Udan Mas Tiban. Dan mungkin panjenengan semuanya sudah pada tahu terkait pamor Udan Mas Tiban tersebut, terkait tuah dan filosofinya. Mungkin sudah sering saya review, bahkan saya sedikit sampaikan terkait tuah dan filosofi pamor Udan Mas. Pamor Udan Mas tersebut sangat dipercaya bahkan di setiap kalangan, di setiap masyarakat, di setiap di penjuru dunia. Terkait tuah dan filosofi pamor Udan Mas tersebut memang lebih kerana kerezekian. Harapan dan tujuannya memang pemegangnya nanti, pemegang pamor Udan Mas nanti rezekinya diberikan kelancaran seperti air hujan yang turun dari langit ke bumi ya teman-teman. Ini dapurnya sendiri dapur Tilam Upih ya teman-teman, dengan warongkone ladrang Surakarta kayu terbalu di sini ya teman-teman. Nyandang bagus, yang jelas ini salah satu pusaka terbaru yang kemarin baru saya dapatkan, baru selesai marangin. Ini masih plastiknya ya teman-teman, baru marangan tak diplastikin karena memang tujuannya biar terjaga dari karat ya teman-teman. Karena bilah itu kalau dipegang-pegang nanti akan karatan ya teman-teman. Yang jelas ini kita garis bawahi, dimaharkan ya teman-teman dan sahabat-sahabatku, sekiranya nanti ada yang cocok, ada yang pas dengan salah satu ageman atau pusaka tersebut ya teman-teman. Karena memang pusaka ini termasuk warisan nenek moyang kita di zaman dahulu, yang mana wajib kita lestarikan, wajib kita kenalkan kepada anak cucu kita. Nah, nanti tak sebenarnya lebih dekat ya teman-teman. Kayak ada pamor Rojo Gundulonya di sini ya. Ini dapurnya Tilam Upih, pamornya Udan Mas Tiban di sini ya. Ini kalau nggak Udan Mas Tiban ini ya beras utah. Tapi kok ada bulut-bulutnya ya teman-teman. Ngerwal-ngerwal gitu loh ya teman-teman. Terus kita cari gampangnya saja. Pamor Udan Mas Tiban, pamornya Udan Mas Tiban, dapurnya Tilam Upih. Tangguhnya estimasi masuk Mojopahit akhir ini ya teman-teman. Peralihan ke Mataram. Jadi ngomong tua ya tua ya teman-teman. Ini warung aja. Berangah, ya berangah. Ladrang Surakarta kayu terbalu di sini ya teman-teman. Yang jelas dimaharkan seumpama nanti ada yang memang ada yang cocok dengan pusaka ini. Ini baru selesai marangi ya teman-teman. Ini kalau pakai tataan ini mungkin bisanya dibalik saja, satu baliknya saja. Pokoknya nanti kalau teman-teman dan sahabat-sahabatku sekiranya ada yang cocok dengan pusaka ini, nanti bisa ditanyakan langsung seperti biasa. Sering saya sampaikan kalau ada yang memang cocok dengan pusaka ini, nanti bisa hubungi di nomor kontak saya di kolom deskripsi. Mesti tak cantumkan nomor kontak saya, tujuan dan harapannya. Ketika panjenengan ingin foto lebih detail, ingin melihat foto lebih jelas, bisa ditanyakan langsung di nomor kontak saya. Yang jelas tujuan dan harapan yang saya review ini memang salah satunya mengenalkan kepada anak cucu kita, kepada sahabat-sahabat kita yang belum mengenal terkait Tosan Haji ya teman-teman. Kita di sini memang bukan memang saling menggurui ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, terkadang juga ada yang salah. Semua itu kan hanya estimasi, hanya sebuah perkiraan ya teman-teman. Yang jelas dapurnya Tilam Upih, tangguhnya Mojopahit akhir, peralihan ke Mataram, dengan pamornya Udan Mas Tiban, dimaharkan ketika ada yang cocok dengan pusaka ini. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau tak spilkan lebih dekat, ini belum tak spill lebih dekat. Ini seperti ini ya pamornya ya.
Nek kerisnya tuwek ya teman-teman, keris tua ya. Ini baru selesai marangin. Kalau tak warangin sendiri, warangan saya ketuwekan ya teman-teman. Nah, ini masih nyuruh orang mewaranginya ya teman-teman. Dapurnya tilam upi, pamornya pamor masuk pamor udan mas tiban ya teman-teman dan sahabat-sahabatku. Warungnya nyandang bagus, ladang Surakarta, kayunya kayu terbalu di sini ya teman-teman. Wes ya seperti ini ya. Nah ini warungnya cukup nyandang bagus warungnya. Nanti kalau kurang srek terkait dengan rongkonya atau warongkonya nanti bisa dipesan diganti dengan gayaman. Yang jelas ini tak maharkan ya teman-teman ketika ada yang cocok dengan pusaka tersebut. Buat teman-teman dan sahabat-sahabatku ketika nanti nongol video ini jangan lupa dibantu like ya teman-teman, dibantu dibagikan teman-teman, di subscribe teman-teman, jangan lupa nanti biar tidak ketinggalan ketika update pusaka terbaru. Pokoknya ini tiap dino itu, tiap hari itu insya Allah ada update pusaka terbaru. Ini sudah tak bikin video banyak tinggal posting karena memang antar satu-satu ya. Nah, kalau saya posting itu sebenarnya satu-satu, sehari sekali ya. Buat salah satunya ya mengisi peluang anggur ya teman-teman. Tilam upih ya teman-teman. Dengan pamornya pamor udan mas tiban. Tanggonya era Majapahit akhir. Yang jelas dimaharkan pokoknya. Pamor udan mas tiban itu pamor yang memang panjenengan mungkin sudah pada paham, sudah pada ngerti dan tahu terkait wah dan filosofinya lebih ke ranah rezekian. Harapan dan tujuannya memang pemiliknya nanti diberikan kelancaran terkait dengan rezeki ya teman-teman. Tapi tetap semua kembali ke diri kita pribadi dan Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena pada hakikatnya pusaka yang sebenar-benarnya pusaka ialah di dalam diri kita. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau panjenengan seperti biasa pokoknya nek menjaluk foto lebih detail nanti bisa ditanyakan langsung di nomor kontak saya. Ini mungkin cukup tak tutup sampai di sini. Tak lanjut di video berikutnya. Ini masih ada beberapa jenis keris terbaru yang belum sempat saya review juga. Pamornya seperti ini. Nyandang lumayan bagus ya sandangannya. Cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau panjenengan ingin foto lebih detail, seperti biasa tak sepilkan melalui nomor kontak panjenengan. Ya, di sini kan kadang masih kelihatan ngeblur, kurang detail, nanti bisa ditanyakan langsung di nomor kontak saya, nanti tak kirimin. Mungkin cukup itu ya teman-teman dan sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu, salam budaya dari saya. Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban Jawa Timur. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.